Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama saya Hendra Bagol di channelnya seputar jual beli mobil bekas. Oke, seperti biasa di siang hari ini kita akan memperkenalkan lagi salah satu dagangan kita, mobil keluarga yang ada di depan saya ini. Langsung kita perkenalkan untuk kalian semua. Simak baik-baik, jangan skip, tonton sampai akhir ya. Ada Suzuki R3 varian GX 2015 ya. Transmisinya matic. Nomor polisi B, pajaknya itu sampai bulan 8, masa akhir STNK sampai tahun 2024. Varian GX warna putih, warna favorit. Nah, seperti apa kondisinya? Tonton terus video ini, jangan kalian skip, dan berapa harganya untuk cash maupun kreditnya silahkan simak baik-baik ya. Untuk kelengkapannya ada manual book serta kuncinya 1 STNK BPKB faktur atas nama perorangan, dan keseluruhan interior masih original. Untuk eksterior beberapa ada yang repair cat ulang seperti di bumper, hal yang sangat lumrah 2015, dan ban keempat-empatnya tebal ya. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman di 137 juta. Yang harga kreditnya, yang mau kredit boleh di DP 35 juta. DP 30 kita usahakan ya, teman-teman. Itu di 134 juta rupiah. Yang mau kredit monggo. Persyaratan mudah, proses cepat, dan angsuran dijamin bersaing. Oke, teman-teman. Langsung kita cek ke kondisinya di bagian eksterior terlebih dahulu. Untuk lampunya masih bening, nat-natnya masih simetris. Nah, untuk kondisi ban yang depan kanan, hampir keempat-empatnya saya perhatikan tebal kalau ban ya. Ini masih sekitar 87%. Ya, untuk nat-natnya simetris semua, mulus di bagian sisi kanan. Nah, untuk GX ini di mobil Suzuki R3, varian GX ini varian tertinggi. Oke, teman-teman, kita langsung lihat kondisinya di bagian silar-silar pintu bagian dalamnya. Menandakan mobil ini tidak bekas repair ya. Di bagian pintu-pintu silar-silarnya masih utuh, masih bawaan dari pabrik. Dan untuk door trimnya bisa kalian lihat, ini memang semua originalnya seperti ini tampilannya. Door trimnya juga masih kenceng ya. Panel-panelnya, karet-karetnya juga masih kenceng semua ya. Yang depan juga seperti itu, masih utuh semua, tidak bekas laka. Door trim di bagian depan. Nah, ini ada power door lock serta power window. Electric mirrornya seperti ini dia tombolnya ya. Yuk lanjut di bagian belakang varian GX, ada emblemnya juga, R3 GX 2015. Ini bagasinya, karet-karetnya masih kencang, tidak ada indikasi korosi, serta silar di bagian pintu bagasi ini masih utuh semua. Nah, lingkaran-lingkaran seperti ini masih bawaannya ya. Yuk, langsung yang mau cek unit langsung merapat ke sini monggo. Lokasi kita berada di Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Yang mau tanya-tanya juga boleh kirim keluar kota, keluar itu juga bisa ya. Keluar provinsi, luar kota, luar pulau kita siap kirim. Untuk harga cashnya tadi sudah saya sebutkan di awal. Ini tampilan interiornya ya, ini tampilan interior, tampilan plafon, masih panel-panelnya masih kenceng, bisa kalian lihat. Memang mobil masih bawaan pabrik, terus kursi juga masih bawaannya, serta siler-siler pintu di bagian sebelah kiri ini masih sesuai dengan semula ya. Kita melayani cash maupun kredit juga. Terus kita sekarang lihat di bagian
depan ya teman-teman. Bagian depan kita cek kilometernya. Untuk kelistrikan semuanya normal. AC-nya dingin, audio masih bawaan ya, head unitnya masih bawaan. 2015 ini transmisi matic-nya. Transmisi matic-nya 4 percepatan. Ya minim sekali konsol di bagian tengah sini. Minim sekali konsol, tapi konsolnya di bagian depan kolongnya. Oke. Untuk kondisi setir dia sudah agak coklat, coklatnya semu hitam tapi masih kenceng nih, kulit jeruknya masih terlihat ya, ini perlu kita sikat aja, kulit jeruknya masih timbul, serta kita lihat kilometernya sudah menempuh jarak di 81.000. untuk penuas apa, untuk pembuka tuas di sini ya, pembuka tuas, pembuat tuas bahan bakar di sini. Nah, di sini kita akan lihat di bagian depan ya. Yuk, kita ke depan dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk tampilan di bagian ruang mesin ya, atau di bagian depan. Nah, Suzuki R3 ini menggendong mesin berkapasitas 1400 cc. Ini dari bagian depan, nomor rangka ada di sini. Untuk baut-baut masih utuh, siler-siler masih seger semua ya. Silindernya masih utuh sampai samping ke atas ini. Nah, ini untuk kap mesinnya. Buletan-buletannya juga masih komplit ya. Simetris semua ya. Dan juga bagian samping-samping sini enggak ada korosi, enggak ada pelindung anti karat, enggak ada korosi maupun bekas banjir. Nah, ini untuk ke bawah sini kering teman-teman. Ke bawah sini juga kering di bagian mesinnya. Blur ya, blur. Nah, ini untuk apronnya. Ini bagian apron yang bagian depan, masih titik-titiknya masih ada, terlihat dan sangat jelas. Oke. Untuk bagian ruang mesin Suzuki R3 sekian dulu inspeksi singkat dari saya. Dan untuk kalian yang lagi berminat cari mobil, silahkan bisa tonton terus video saya, siapa tahu nanti ada yang cocok. Dan untuk yang mau jual mobil, silahkan gak ada salahnya di info saja ke WhatsApp saya di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhirnya tiba di perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di unit yang akan datang. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil bekas.